Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau telah disebut yang terbuang, Sion yang tidak dipedulikan seorang pun. Yeremia 30 ayat 17. Tuhan mengobati dan menyembuhkan. Tidak ada seorang pun yang siap dengan rasa sakit. Karena itu, untuk menghindari rasa sakit, maka orang membuat tembok diri agar tidak tersakiti. Tembok yang kita bangun tidak akan pernah dapat menghindari diri kita dari rasa sakit sesungguhnya. Dunia tidak selalu baik, walaupun tidak selalu buruk. Orang-orang di dalamnya tidak sempurna, tetapi tidak selalu jahat. Karenanya, tidak mungkin tidak terluka dan tidak sakit. Besar kemungkinan kita mengalami sakit dan luka, terbuang dan diabaikan, tidak seorang pun peduli, dikecewakan dan sakit hati. Kadang orang terdekat dengan kita melakukan sesuatu yang membuat kita sakit, bahkan kita pun mungkin bisa menjadi sumber sakit dan luka bagi orang-orang di sekitar kita. Jika hal ini terjadi, mungkin kita bisa membuat tembok pelindung diri sehingga tidak ada yang bisa membuat kita sakit dan terluka. Itu artinya kita tidak memberi ruang kepada siapapun dekat dengan kita. Bukankah ini juga kita sedang sakit dan terluka? Mengurung diri bukanlah jalan untuk bebas dari sakit dan luka. Sakit dan luka sangat besar kemungkinannya terjadi. Dan inilah kekuatan yang luar biasa dan kabar baik bagi yang percaya, yang membuat kita selalu optimis, penuh daya dan semangat untuk menjalani hidup hari demi hari. Jangan mengurung diri. Jangan menutup diri, jangan membuat tembok untuk terluka dan sakit. Hadapi, jalani bersama dengan kabar baik ini. Tuhan ada untuk kita. Dia ada hadir kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Tuhan melihat setiap tetes air mata kita. Tuhan mendengar setiap jerit hati kita. Tuhan tahu setiap hal yang sedang kita pikirkan. Tuhan sungguh merasakan apa yang kita rasakan, karena kita adalah anak-Nya dan Dia adalah Bapa kita. Firman-Nya pada kita, sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Aku mengobati luka-lukamu. Firman Tuhan, engkau disebut terbuang, Sion yang tidak dipedulikan. Tuhan sungguh menyembuhkan dan mengobati luka kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami ada untuk menyembuhkan dan mengobati setiap luka yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu nyata bagi kami untuk memberikan kami kelegaan, terutama saat kami mengalami sakit dan terluka. Mohon pengasihan Tuhan, untuk setiap orang yang merindukan kesembuhan, baik oleh karena sakit fisik ataupun oleh karena sakit tekanan dari orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu terus menggema dan hidup di dalam hati kami semua. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.